Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faslun yajibul hajj. Haju. Ayat. Hah? Apa? Halaman 90. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'an fi ulum hidarin amin. Faslun yahrumur riba fi'luhu wa akluhu wa akhzuhu wa kitabatuhu wa syahadatuhu wa hilatuhu. Yahrumu hukumnya haram riba, berbuat riba. Fi'lu berbuat riba haram. Wa akluhu makan riba haram. Wa akhzuhu ngambil riba haram. Wa kitabatuhu nulis riba haram. Wa syahadatuhu menyaksikannya haram. Ya. Wa hilatuhu dan ya trik-triknya haram, trik-trik. Aja cara-caranya ya haram. Ya. Jadi jangan sampai kita berbuat riba. Kata Rasul, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syaidahu. Allah melaknat orang yang makan riba, yang mewakilkan riba, yang menulis riba, yang menyaksikan riba. Ya, orang yang makan riba, ya, maksudnya tuh orang yang ngambil riba, yang mewakilkan riba, orang yang memberi riba, yang menulis riba, ya, dia tulis sekretarisnya, atau yang menyaksikan riba, maksudnya apa? Yang hadir ketika ada transaksi riba. Ya, jadi usahakan kita jangan sampai makan riba. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah bank konvensional. Apakah itu dia riba atau bukan? Nah, itu berselisih paham ulama. Kalau saya ngikut yang mengatakan riba. Ya. Saya lebih hati-hati. Ya. Kenapa begitu? Ya. Iza jutama al-halal wal-haram gulibal haram. Ya, saya mengikut pendapat itu. Dan kalau kita bisa mengambil sesuatu yang tidak diperselisihkan ulama, kenapa enggak? Yang ulama enggak perselisihkan, kenapa kita enggak makan yang itu? Sama dengan apa masalah kepiting halal apa haram? Ya, kita ambil pendapat yang mengatakan haram. Kenapa? Masih banyak makanan yang lain. Kalau Anda bilang itu juga bank syariah juga belum syariah banget, sedang menuju syariah. Gitu. Ya. Nah, orang sekarang banyak yang menghalalkan bank konvensional. Apakah tadi ya siapa yang mengharamkan bank jangan hidup di Indonesia. Ya. Karena sekarang beli motor pakai bank, beli mobil pakai bank, beli rumah pakai bank, gaji pakai bank. Jadi enggak bisa hidup di Indonesia katanya. Saya jawab,
apa kita enggak ngaji fikih? Ada di dalam fikih itu kajian dalam Fathul Muin, ketika kotoran tikus banyak, bagaimana hukumnya ketika banyak kotoran tikus banyak? Ya, ketika kotoran tikus banyak itu namanya amul balwa, sudah merata bala, maka ketika itu dimaaf. Artinya ketika kita nginjek dimaaf, tapi bukan berarti kita halalkan tuh makan. Maaf, teh tikus. Enak juga nih teh tikus nih. Jangan. Begitu. Tapi dimaaf aja, diinjek enggak apa-apa, dimaaf. Sama dengan bunga bang pun begitu sama. Artinya kita enggak bisa berhindar dari itu. Jadi bagaimana maksudnya? Ya. Kita enggak bisa berhindar daripada namanya, kalau kata guru kita, abu riba. Iya, duit kita semuanya ada tuh, bank BI gitu ya. Kalau kata guru kita, Kiai Mahfuz, kata beliau, kita enggak bisa berhindar dari abu riba. Benar itu. Tapi jangan kita halalkan itu gitu. Jangan kita halalkan tuh, ya, bank konvensional. Jadi kalau nabung di bank syariah, jangan di bank konvensional. Itu hemat saya yang lebih hati-hati. Nah, kalau kita gaji kita lewat bank BCA umpama, kita punya dua bank, satu bank BCA, satu bank syariah. Udah kita digaji lewat bank BCA, langsung transfer ke bank syariah. Emang sekarang model kayak begitu, insya Allah, Allah maafin. Karena ulama kita dulu harus semuanya haram, baru sekarang aja nih halalin. Orang tua kita dulu, guru kita semuanya haramin. Sekarang aja. Iya, sama. Ya, pinjam di bank konvensional haram. Enggak boleh. Kalau bank syariah boleh, nanti dia ada aturan secara syariah. Ya. Ada yang mengatakan bank syariah juga nanti pinjam juga. Iya, apa namanya? Ada kerjasamanya. Ya itu karena apa? Karena yang dukung sedikit. Enggak, apalagi zaman sekarang ini udah banyak kiai-kiai yang bolehin gitu. Dan banyak kiai-kiai yang bolehin dengan berbagai macam dalil. Kita pengen jadi pemikiran kita dikata hebat, lalu kita melakukan itu. Jangan. Ya apalagi kalau minjem. Ada saya punya saudara, Pak. Dia minjem tadinya sekian juta, ya. Kemudian sekarang Masya Allah udah miliaran. Itu kalau dia jual dia punya tanah, enggak kebayar. Dia punya tanah, punya rumah, dijual enggak kebayar. Gara-gara minjem di bank syariah, bank konvensional. Bukan itu doang contohnya, banyak lagi yang lain. Saya tahu ulama-ulama yang boleh, kiai-kiai yang boleh, kiai-kiai terkenal rata-rata. Saya enggak setuju dengan itu. Iya betul. Iya. Jadi anda boleh. Iya. Jadi pas lumpuhkan itu ya ambil. Yang itu. Guru-guru saya semuanya mengatakan haram. Nah saya ikut pendapat itu. Ada ulama sekarang ini, dia naruh duitnya di rumah aja, di bawah tempat tidurnya. Masya Allah, duitnya ada kali miliaran.
banyak ya orang sekarang ada ya dia orang-orang NU ketua-ketuanya dia nabung ulama, ada yang ulama nabung dia bolehin bank konvensional, enggak tahunya apa dia menjadi dewan komisaris di bank konvensional. Pantes bolehin karena pejabat di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kan begitu. Supaya luluh hatinya dikasih jabatan. Luluh hatinya dikasih jabatan. Lalu diputar balik tuh dalil-dalil. Saking pinternya diputar balik dalil-dalil jadi boleh. Nah, kita yang anak muda yang pengen keren-keren ikut-ikutan. Yang imannya rada-rada. Pengen ngetren-ngetren. Kalau saya mah kangen jangan kita yang haram-haram gitu, jangan ya, jangan ya Allah, insyaallah termales. Orang saya punya teman, dia kerja di bank konvensional, dia ungkapkan isi hatinya kepada saya ya, kenapa ya saya kok malas banget ngaji sembahyang sunnah, aku malas banget, kata dia. Ini ya saya pengen ada dua teman saya waktu itu, yang satu udah saya kasih tahu ente karena ini saya bilangin ya udah nanti saya pengen pindah aja gitu jangan ngerasain. Ada lagi yang satu begitu sama ungkapannya kayak begitu, ngapa saya malas banget ya, ya Allah malasnya luar biasa, kata dia begitu. Itu karena kerjanya di situ, jadi malas ngajinya apanya semuanya malas. Kalau yang haram kayak begitu, kalau haram kita kerjain ibadah kita malas, kita yang tahu apa malas, ngaji malas, kenapa begitu, sholat sunat malas, kenapa begitu, karena yang haram dimakan. Gempa bumi kalau kita makan yang haram itu ngajinya malas, ibadahnya malas, yang sunat-sunat malas. Kita yang tahu kita. Yang tahu kita, malasnya kita, kita yang tahu. Itu bahaya, musibah itu. Salat malam malas, salat sunat rawatib malas, duduk di majelis ilmu kalau-kalau doang. Ada sesuatu yang kita makan haram. Itu teman saya ungkapin nama saya kayak begitu. Masyaallah. Ada dua orang sama, Pak, dua-duanya begitu ungkapin. Kerjanya sama di bank konvensional. Satu teman saya di sini di jamaah ya, di sini di masih saya di Kampung Rawa. Satu lagi di orang jauh dia. Bukan orang sini. Dia ungkapin begitu. Malas banget. Masya Allah, kita yang rasain semua. Dan kita juga suka merasakan ya Allah, terima kasih ya Allah begitu saya rajinnya. Semangat banget saya ibadah ya Allah. Ada orang begitu, Pak, ibadahnya tuh masya Allah luar biasa, semangatnya luar biasa ibadah. Kenapa? Dia jaga dirinya daripada yang haram-haram, enggak mau makan yang haram. Semangat ibadahnya, puasanya rajin, zikirnya rajin, sedekahnya masya Allah luar biasa. Iya, kenapa begitu? Karena dijaga daripada yang haram-haram, enggak mau makan yang haram. Jadi semangatnya gigih ibadahnya tuh. Ya, sholat sunatnya luar biasa, zikirnya masya Allah, puasanya masya Allah, sedekahnya luar biasa. Kenapa begitu? Karena jaga daripada yang haram-haram, nggak mau makan yang haram. Ya, jadi kita jaga daripada yang haram-haram, jangan sampai kita makan. Kalau udah kena penyakit malas, Pak, ya Allah, bingung kita. Kita yang punya diri aja bingung, ya Allah, gue ngapa malas banget ya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi sembahyang sunatnya dipaksain dulu. Wahuwa bai'u ahadin naqdaini bil akhori nasi'atan au bighairi taqobudin au bijinsihi kazalika au mutafadilan wal mat'umati ba'dihha bi ba'din kadzalika. Wa huwa, dan dia itu
riba bai'u ahadin naqlain, menjual salah satu daripada dua mata uang, emas dan perak umpama, bil akhari dengan yang lainnya, nasiatan. Ya, nasiatan ini tempo nasiatan. Au bi ghairi taqabbulin, atau dengan tanpa ada ya. Nasiatannya pakai ya, kalau bahasa kita ya ada berwaktu gitu ya. Jadi kalau umpama sampai berapa, 2 minggu sekian, sebulan sekian gitu ya. Itu ada duitnya tambahannya. Ya, gitu. Namanya tempo. Au bi ghairi taqabbul, atau dengan tanpa nerima, bi ghairi taqabbulin. Au bi jinsihi, atau dengan sejenisnya, kazalika seperti demikian. Au mutafadilan, atau berlebih kurang. Ya, berlebih kurang. Berlebih kurang berarti apa? Minjemnya sekian, pulangnya sekian, gitu ya. Minjemnya 1 juta, mulanginnya ya 1 juta setengah gitu. Wal mat'umati, dan segala yang dimakan, ba'di habi ba'din, sebagiannya dengan sebagian lainnya, kazalika seperti demikian. Makanan. Wa ya'rumu, dan haram bai'u ma lam yaqbidhu. Haram menjual apa yang belum dia terima. Haram menjual apa yang belum terima. Ini bagaimana begitu? Iya. Dia lagi beli sesuatu, lagi jalan dalam perjalanan. Dalam perjalanan ada orang mau beli. Dijual tuh punya dia. Nah, punya saya lagi dalam perjalanan. Ntar kalau sampai buat ente. Mana duitnya? Itu enggak boleh begitu. Kenapa? Belum diterima. Jadi harus terima dulu baru jual. Ini kok kenapa begini? Kenapa enggak boleh ini, enggak boleh itu? Karena ya takut nanti ada yang dirugikan. Jadi untuk menjaga daripada yang dirugikan, jangan sampai ada yang dirugikan. Emang kalau lagi-lagi dapat untung ya untung, Pak. Tapi kalau lagi dapat rugi, itu banyak. Ambil zaman sekarang, orang minjem, minjemnya dipinjol lah gitu ya. Ya, pinjaman online. Ya Allah, Pak. Itu benar-benar bukan bantu. Nyekek itu. Iya. Udah bayar. Udah bayar, ternyata ya bagaimana, ternyata kurang. Lama enggak bayar-bayar, lama akhirnya nambah lagi. Masya Allah. Begitu tuh. Ada orang datang kepada saya. Dia punya anak. Anaknya minjam di pinjol mulu, pinjaman online. 100 juta, 100 juta. Ya Allah. Emaknya udah nangis aja. Nangis aja. Gimana anak saya ini ya? Ya Allah, ya gimana ya? Yang kita berikan ini macam-macam lah. Ini senang sih. Ya, dikasih nasihat, dikasih amalan, senang sih. Ntar udah bayar anak yang pinjam-pinjam sama saudaranya, ntar ngutang lagi. Jadi kadang ditipu gitu ya. Ini hati-hati. Kalau bisa jangan kita pinjam. Walahmi bil ayawani, dan daging dengan hewan. Itu bisa jadi riba. Ini daging saya nih, daging kebu sekian kilo. Ente punya kambing nih, gitu ya. Riba tuh bisa nanti. Wadain bidain, utang dengan utang. Wa bai'ul fuduli, dan bai'ul fudul. Ya. Itu orang yang bukan memiliki, bukan wali, bukan wakil, bukan orang yang izini. Jadi bukan punya dia, dijual-jual aja.
wa ma lam yarahu, dan orang yang belum melihat akan dia, belum melihat barangnya, udah main jual-jual aja. Wa bai'u ghairu mukallafi, dan menjual, dan menjual yang bukan mukallaf. Ya. Orang yang masih kecil melakukan transaksi. Nah, orang masih kecil melakukan transaksi. Kalau ada yang bolehin, dia masih kecil tapi jualnya, nah, namanya jual beli mu'attah. Itu jual beli tanpa sigot. Itu ada yang bolehin. Yang kecil-kecil tapi barangnya. Barangnya yang kecil-kecil. Ya. Beli lontong, apa-apa tuh. Beli permen. Rokok satu kali ya. Kita kan begitu, beli-beli di anak kecil kita suruh beli kan. Iya. Wa alaihi, dan jual, menjual atasnya, atas yang bukan mukallaf, jual kepada orang yang bukan mukallaf. Wa ma la manfa'ata fi, dan sesuatu yang enggak ada manfaat padanya, enggak boleh, enggak ada manfaat. Ya, menjual sesuatu yang enggak manfaat, kebangatan kecil enggak manfaat. Jadi menjual sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Jual satu beras, satu biji beras buat apaan? Satu biji gandum buat apaan? Enggak ada manfaatnya. Au la qudrata lahu ala taslimi, atau enggak mampu baginya atas menerimanya. Ya, menyerahkannya. Enggak mampu untuk menyerahkannya. Apa? Itu burung saya tuh, burung umpama dia jual beli burung udara. Itu burung saya tuh tritis lagi terbang. Saya jual kepada ente ya. Ente ngapa jual? Susah banget ditangkapnya. Susah banget ditangkapnya, dijual. Tak kalau jenebak, enggak murah dah, enggak apa-apa. Murah juga enggak boleh. Susah menyerahkannya. Au bila sigotin, atau dengan tanpa sigot. Ya, enggak pakai lapas. Enggak boleh jual enggak pakai lapas. Ini kita begitu, enggak pakai lapas. Kita ya. Ya, kita beli di mana? Di supermarket. Ngomong enggak kira-kira Bapak Ibu? Iya, enggak ngomong ya. Mbak, kan menjualin biasanya Mbak atau Neng gitu ya. Saya beli ini, saya beli itu. Ngomong enggak kira-kira? Enggak ngomong. Iya. Enggak satu, oh bila sigotin atau tanpa sigot. Ini kalau kita jual beli, kita pakai mazhab Syafi'i, kita enggak sah itu beli di supermarket. Jadi kita bukan pakai mazhab kita. Bukan pakai mazhab Syafi'i tapi mazhab Hanafi. Iya. Sebenarnya mazhab kita Syafi'i lebih apik. Cuma sama kita udah enggak bisa kepake. Coba Bapak, pernah enggak beli di supermarket, beli satu ditulis dua, pernah enggak? Pernah enggak, Bu? Oh, pernah kan. Ini gara-gara apa? Gara-gara enggak pakai ngomong. Coba kalau pakai ngomong. Ibu, saya beli ya pembersih muka satu. Bisa dua enggak? Enggak, kenapa diomong? Saya beli satu, iya satu duitnya dikasih berapa sekian. Ini karena enggak ngomong udah. Kita enggak tahu tuh berapa, banyak uang dihitungin retret gitu. Beli sabun satu, ditulisnya dua, tiga. Ini berkali-kali begini terjadi. Saya pernah begitu. Dan bukan kita doang, banyak lagi yang lain. Lantaran apa? Karena enggak pakai sigot. Jadi sebenarnya mazhab kita Syafi'i itu
sangat-sangat bagus ya, supaya orang kagak salah. Mungkin bapak juga pernah mungkin begitu, karena enggak ngeh aja ya kita, karena saking kecilnya beli sabun mandi satu ditulis dua, beli lima ditulis tujuh, ditulis enam, kita udah iya aja udah. Wa bai'u ma la yadkhulu tahta al-milki kal hurri wal ardi al-mawati, dan menjual sesuatu yang enggak masuk di bawah kepemilikan seperti ya merdeka ya, yang merdeka ya, wal ardi tanah, mawati tanah yang mati enggak bertuan, maksudnya tanah yang enggak bertuan. Wa bai'ul majhuli, ya, dan menjual yang tidak diketahui. Wa najisi, dan najis, menjual yang enggak diketahui, ya, enggak jelas, ya, enggak jelas, ya. Ini di antara dua baju umpama. Ini yang ini, jadi dijual nih, saya jual baju saya ini, enggak jelas yang mana dijual, yang mana yang beli, harus jelas. Yang ini bajunya, iya yang ini, jangan saya jual tuh bajunya, gampang dah, gampang, udah lama ditagih, mana yang mana bayarnya, mana yang mana, yang ini. Bukan yang itu, yang itu saya enggak jual, yang ini yang saya jual. Kan kata yang mana aja, bukan yang itu. Ini bisa jadi perselisihan kalau enggak jelas. Jadi harus jelas. Wa najisi, najis. Jual najis, kalbi seperti anjing. Jadi enggak boleh anjing dijual. Beli anjing enggak boleh. Kenapa? Karena najis. Sekalipun anjingnya yang sudah dilatih, berarti itu orang beli anjing buat jaga kebun ya. Hah? Kucing juga nggak boleh dijual, ya. Tapi orang banyak jual beli kucing. Hah? Adopsi. Oh, boleh. Jadi orang tua asuh gitu. Mengadopsi kucing. Iya, mau ngurusin. Sebaiknya kita sesuatu yang enggak boleh dijual, jangan kita kerjain. Apa yang dilarang oleh agama, in ya sangat kemungkinan besar mengandung mafsadat, kerusakan. Kita beli kucing, otomatis kita pelihara kan, apa yang ada pada kucing? Ada yang mengatakan dia bisa menyebabkan enggak melahirkan, bisa mandul. Iya, enggak usah dijual beli, piara-piara aja. Kucing ada jalanan, cuma piara-piara, enggak piara ya enggak apa-apa. Kalau kita umpama ada orang yang kagak punya anak, pengen piara kucing, jangan kucing dipiara. Enggak punya anak, kucing dipiara. Kawin lagi. Kawin lagi. Kata Jeng Haji Sudin, kawin lagi. Kalau Pak RW lain ya.
Saya ini yang ngajarin. Bikin gila aja oke. Iya. Jadi kalau kita enggak punya anak, piara anak saudara. Anak ampo kita atau adik kita yang masih saudara kalau bisa. Kalau bisa yang masih saudara. Iya. Ya, masih saudara. Ya pertama kita nolong saudara kita, ya. Kedua, ya darah dagingnya enggak jauh sama kita gitu. Dan dia bisa enggak batal kalau yang masih saudara yang mahram gitu ya. Iya. Cari yang masih saudara. Kalau bisa mah jangan sembarangan pungut anak, jangan. Jangan anak ketahuan babanya kita pungut aja, jangan dong, nanti nyesel. Ya, anak kagak ketahuan babanya kita ambil aja, nanti nyesel. Udah gede, masih kecil lucu, udah gede, waduh. Iya. Udah gede jadi macan. Ya. Jadi kalau mau pungut anak, adopsi anak itu usahakan yang masih saudara, kita tahu bagaimana keturunannya, itu penting. Penting sekali. Lagi orang tua yang baik, Pak, enggak mau anaknya dipelayan orang. Bukan berarti enggak baik, yang maksudnya yang ini banget sama anak, tanggung jawab sama anak, enggak mau dia. Enggak, anak saya enggak. Iya, enggak mau, enggak. Oh, enggak. Saya sendiri yang ngurus. Saya tanggung jawab. Masya Allah. Ada orang yang anaknya enggak tanggung jawab, ada. Tinggal aja anaknya. Anaknya ditinggal aja. Bercerai, tinggal aja anaknya. Ada yang model begitu. Bercerai, ditinggal aja anaknya. Enggak diempanin, enggak diapain. Ini udah terlaluan. Jangan sampai kayak begitu. Itu kayak yang begitu, anaknya ada yang cakep, ada yang jelek. Iya. Anak orang tuanya yang baik enggak mau tuh. Kita bebein baru mau dia. Orang anak, insyaallah nanti kalau udah gede saya kasih tahu bapaknya siapa, emaknya siapa. Oh, baiklah kalau begitu. Kadang kan orang pelihara anak udah gede kagak dibilangin anaknya, bapaknya siapa, emaknya siapa. Enggak boleh kayak begitu. Harus bilangin. Enggak boleh, begitu dosa. Yang miara anak yang marah. Iya. Kemarin enggak dibilangin kali masih kecilnya. Oh. Dia marah. Ya udahlah. Itu strategi berarti yang miara enggak dosa. Yang dosa anak yang enggak mau ngakuin bapaknya. Dosa itu. Ya. Dulu Nabi ditegur sama Allah. Zaid bin Muhammad ditegur sama Allah. Zaid bin Haris, bukan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Haris. Haram hukumnya. Bukan anak kita namain anak kita pakai bin. Oh. Ya pindah. Jangan mau anjing, jangan mau. Saya enggak mau dosa. Kalau kamu dipilih enggak mau, ente ngurus sama yang lain. Begitu. Tegas kita. Iya. Sama dengan orang, Pak. Maaf, astagfirullahalazim. Orang lahir zina. Lahir zina. Baru berapa hari, baru 3 bulan udah lahiran aja. Itu nanti kalau dia kawin anaknya, itu binnya bin emaknya. Aduh, bin emaknya kan malu. Binnya bin emaknya, bukan bin bapaknya. Kalau bapak yang jadi saksi bin bapaknya, aduh, saya angkat tangan. Nah, kita angkat tangan, jangan mau. Bin emaknya,
kita nikahin nggak apa-apa, tapi bin maknya bukan bin bapaknya. Gitu. Sekarang kan astagfirullahaladzim, banyak yang kayak begitu tuh. Banyak kayak begitu, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kayak begitu. Iya bilangin nih biar dia tahu. Kalau nggak begitu nggak nanti nggak bisa. Nanti wali hakim. Wali hakim, walinya wali hakim. Wali hakim. Iya wali hakim. Bukan babanya. Dulu jarang tahu. Ya. Dulu jarang. Iya. Jarang. Jarang begitu. Pernah terjadi ngom sama saya. Kata saya, ini enggak boleh, ini harus walinya wali hakim, bilangin penghulunya. Saya bilang kayak begitu, bilang ini begini. Iya, pindah nikah. Ada kejadian Bang Haji Syukur nanya. Kejadian orang sama saya, dia mau nikah, ini anak-anak zina. Saya bilangin sama, bilangin penghulunya. Ini anak lahirnya apa ini anak-anak zina. Bilangin penghulunya bagaimana tuh kawininnya. Bukan bapaknya yang kawinin. Penghulu kawinin. Namanya itu ya walinya wali hakim. Bilangin sana. Dibilangin walau paham deh. Tadinya mau nikahin aja. Diadukan kepada saya. Langsung saya bilang kayak begitu. Ini banyak yang kayak begini Pak sekarang ini. Astagfirullahaladzim. Ada yang udah blojor anaknya udah keluar aja. Dan kebanyakan yang kayak begini kejadiannya anaknya perempuan. Anak zina kebanyakan keluarnya perempuan. Tahu nggak apa tuh? Boleh tuh yang skripsi itu adakan penelitian tuh. Kenapa perempuan? Nah ini ya bikin skripsi itu. Rata-rata anak zina kebanyakan perempuan Pak. Coba ada bapak perhatiin dah. Perempuan kebanyakan. Na'udzubillah. Ini anak-anak kita jangan sampai demikian. Jangan sampai. Jagain Pak. Kalau mau diajak mana-mana jalan-jalan jangan mau. Kan udah dibuang duit jangan. Walaupun udah dibuang duit belum akad gak boleh. Kalau udah dibuang duit baru dilamar. Yang boleh cuma satu. Ngelihat doang. Ya. Ngelihat gak apa-apa datang tiap hari. Gak apa-apa datang tiap hari. Udah dibuang duit mah. Tak bosan lagi ya, jangan deh. Ngelihat doang boleh kan tiap hari, boleh. Ngelihat doang tapinya, gitu ya. Ini buat jaga-jaga buat kita anak-anak kita jangan sampai melakukan demikian. Wa kullu muskirin wa muharramin kattanburi, dan setiap yang memabukkan haram dijual beli. Yang memabukkan haram dijual beli. Nauzubillah. Wa muharramin, dan setiap yang diharamkan kattanburi, seperti tanbur. Ya. Ya. Tanbur ni ya. Sama juga ya gendang. Ya, sejenisnya dah seruling, sejenis juga seperti seruling juga sama kayak begitu. Ya. Jadi alat-alat malahi, ya, namanya alat-alat malahi. Jangan kita beli lah yang begitu ya, jadi yang haram-haram. Gitarnya, gitar sama juga tuh, gitar. Ya. Sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab wa yahrumu bai'u syai'.